Dua pelaku pencurian sepeda motor, curanmor, jadi bulan-bulanan warga usai gagal beraksi di Jalan Nusantara, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam video yang diterima tribunnewsdepok.com, nampak dua pelaku tak berdaya diarak massa yang sudah tersulut emosi. Bahkan, sejumlah warga nampak melayangkan bogem mentah ke arah muka pelaku. Beruntung, pihak kepolisian dari Polsek Pancoran Mas langsung mengamankan kedua pelaku-pelaku saat amukan massa makin brutal. Saksi mata kejadian, Irfan menjelaskan, percobaan curanmor tersebut terjadi pada Rabu, 7 Februari 2024, kemarin. Ketawanya seperti apa, Bang? Foto lagi di sini, Bang. Emang kuncinya ngantel sih. Lagi ke dalam bentar. Terus? TKP di mana TKP? Sini, Bang. Terus, Bang? Motor enggak? Gua enggak bawa motor, Bang. Iya, bawa motor enggak itu? Bang, enggak lihat gua. Pokoknya dia datang kemari, enggak bawa motor. Itu motor siapa tuh? Bang, terus ketawanya gimana, Bang? Ketawanya pas standar dia angkat sih sama dia. Posisi gua lagi di situ, Bang, lagi di atas. Berarti dia ngelihat ya? Ngelihat pas dia keluar. Pas dia keluar dia mundur. Ke sana cari barang bukti ya. Saya ambil. Berapa orang? Kalau di sini satu orang. Satu orang. Tapi udah ketangkep lagi satu, jadi dua orang. Jadi dua orang ya, Bang? Ya, kalau yang satu lagi enggak tahu dari mana itu. Jangan lupa subscribe ya!